dunia kurang datang, serta mendapat sumpah anggota yang berhasil bukan datang waktu sisa masa jabatan 2014-2016. Saya buka dan dinyatakan terbuka. Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri rapat paripurna istimewa DPR Aceh dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota DPR Aceh di gedung DPRA Rabu 20 September 2017. Said Dahlawi dari fraksi Partai Golkar menggantikan Fauziah HM Daud yang dilantik pada tahun 2014 lalu. Untuk seterusnya, Dahlawi akan menjadi anggota Dewan hingga tahun 2019. Selanjutnya yang diganti adalah Mahyarudin Yusuf dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mahyar diganti antar waktu oleh Muslim M. Daud LC yang juga akan menjadi anggota Dewan hingga tahun 2019 nanti. Seusai dilantik oleh Ketua DPR Aceh Muharudin, keduanya dipersilakan untuk menempati kursi Dewan. Kepada keduanya, Muharudin berpesan untuk bisa berperan aktif dalam sidang Dewan. Wagub Nova tak lupa memberi ucapan selamat kepada keduanya. Wagub berharap para anggota Dewan yang dilantik bisa bekerja untuk meneruskan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya dari dapil pemilihan yang bersangkutan.